Apalah arti sebuah nama? Tapi agaknya ungkapan ini tak sepenuhnya berlaku pada Ruben Onsu. Ya, presenter dan komedian itu percaya bahwa nama sangat berpengaruh pada kehidupan sang empunya nama. Lantaran Wenda Tan, sang istri tercinta, sering sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh, Ruben dan keluarga akhirnya memutuskan untuk mengganti nama Wenda. Dan hari Selasa kemarin, Ruben dan Wenda menggelar syukuran atas pergantian nama Wenda di Panti Asuhan Dorcas di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Saat tiba di Panti Asuhan, Ruben tampak cekatan menggendong Wenda turun dari mobil dan mendudukkannya di kursi roda, lalu mendorongnya masuk ke dalam panti. Fisik mantan personil Ruben Caribel itu terlihat sangat lemah seperti berikut ini. Ya, hari ini masuk dulu karena udah nunggu sama adik-adik semuanya. Salam.